Dia, soalnya dia berani nyariin pemodo. Waduh, gawat man, saya nggak ikut-ikut, serem, bahaya. Bahaya. Bodoh amat, man. Kau urus. Hai, penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Darilah mana datangnya limpa, darilah sawah. Alhamdulillah rezeki kagak kemana. Mau jenda? Mau cari orang. Nyari orang? Orang siapa? Orang yang lagi nyari Bang. Ngapain lu nyari orang yang nyari Bang? Ya mau kasih tahu atuh kalau saya tahu di mana Bang berada. Di mana Bang? Nggak tahu. Gimana sih? Tadi katanya lu tahu. Bang Bowo yang tahu bukannya saya tuh, maksud saya teh gitu. Ah terus Bang Bowonya di mana? Di kontrakannya Bang. Dianterin sama Mas Pur. Lu tet bikin gua puyeng aja dari tadi. Bang tut. Puspa enggak ada. Siapa? Yo Puspa. Yang nanya. Halah, kagak beritingsing Mas Pur iki. Padahal kalau saya kasih tahu Puspa itu ada di mana, Mas Pur seneng toh? Iya toh? Enggak, saya udah tahu Puspa di mana. Lah, memangnya Puspa di mana? Di kantornya lah. Ini kan jam kerja. Kalau udah tahu Puspa itu ada di mana, ngapain toh Mas Pur nyari-nyariin sampai jauh-jauh ke sini? Saya enggak nyari Puspa. Saya nyari kucing. Kagian beritingsing. San. Kenapa? Om mau marahin aku ya? Kagak. Terus kenapa manggil? Cuma mau tanya, ngeliat kucing kagak? Yang bulunya lebat, panjang, warna putih. Tadi kayaknya di sana, Om. Ah, yang bener? Iya, bener. Dikasih sampai 10 juta. Waduh, kalau gitu gue boleh dong minta bagian ya? Bagian dari apa? Ya itu, hadiah nyari Bang. Punten-punten atuh ini mah. Berarti Bang Kasmante bantuin saya tuh nyari orang yang nyari Bang. Boleh itu mah. Itu doang kan? Ada lagi. Apaan? Bikinin cendol satu, saya teh haus atuh. Kenapa lu? Berhenti? Lupa. Apa jalan? Rumahnya saya lupa. Terus gimana? Ntar dah, saya nelpon. Telepon Bambang ya? Bukan, nelpon temennya dia. Apa Bang Ojak? Mau nanya. Nggak bisa. Sebentar doang. Ah, jangan nelpon. Gua lagi sibuk. Kenapa motor lu? Maaf ya, saya nggak bisa nerusin nganter. Lu bohongin gua lu? Bukan ini ibu Bang. Ini motornya mogok. Nih, kalau nggak percaya ini. Tuh. Tuh. Namanya juga motor tua. Ngertiin dah. Terus gimana? Ya maaf dah. Nggak bisa nerus nganterin. Ya udah, balikin ongkosnya. Iya dah. Nih. Alhamdulillah, 50 doang. Kenapa lo seneng? Buat saya, mendingan abang keluar 50 ribu daripada keluar duit 100 ribu. Kok gitu? Iya. Soalnya kan, kalau abang nggak terima saya balikin duit 50, habis itu abang mukul saya buat ongkos surutnya 50 ribu lagi. Iya juga ya. Ya udah. Iya deh. Gede doang. Pra, toprak, toprak. Cendol manis dingin.
toprak, toprak, toprak. Dok. Dok. Ada apa, Man? Lu kenal Bambang kan? Bambang Pewokan Gondrong, temannya Bang Bowo. Ya kenal lah, Man. Dok, lu tau gak? Sekarang dia lagi dicari nama orang. Dicari siapa, teman? Justru itu, Dok. Kita mesti nyari orang yang lagi nyari Bambang, Dok. Soalnya ada hadiah 10 JT, Dok. Siapa tahu kita kecipratan. Iya ya, Man. Man, tapi anu. Gimana kita mau nyarinya, Man? Kita kan belum tahu orang yang nyari Bambang itu orangnya kayak apa. Udah lu tenang aja, gua tahu. Orangnya kayak preman. Preman? Ya, lebih preman mana, Man? Sama si Bowo. Kalau kelihatannya sih kayaknya lebih preman dia, soalnya dia berani nyariin pemodo. Waduh. Gawat, Man. Saya enggak ikut-ikut, serem bahaya. Dok, bahaya. Lu jetin, Dok. Bodoh amat, Man. Enggak urus. Dok, serem. Duit dong, duit dong. Wah, bodoh amat. Lu banyak cari duit kagak mau. Kucing. 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 Oh. Ketemu. Tadi ketemu, sekarang kagak. Lah, kok bisa? Tadi pas gue metangkep, kucingnya kabur. Kabur kemana? Sono. Ayo ke sarang gue. Itu kucingnya, Mas. Kok berhenti sih, Mas? Ya udah. Ini tangkap aja. Kalau motornya sampai ke sana, ntar kucingnya kabur lagi. Oh iya ya. Dikepung aja. Mas Pur. Kita menangkap kucing, bukan burung. Emang kucing bisa bedain kita lagi ngomong sama burung? Kita langsung ya, hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Aduh. Kok Mas Pur kagak ikut nangkep? Ya kalau gue ikut nangkep, ntar kucingnya kabur, siapa yang mau nangkep ya? Mas Pur dong. Mbak, ya? Kucingnya udah ketemu. Alhamdulillah. Mbak. Kalau gitu kita pamit dulu ya, Mbak. Entar dulu. Makan dulu sini. Traktiran kucing saya. Kalau traktiran kucing, berarti makan makanan kucing dong. Ya enggak lah, makanan orang, Mas. Acaranya enggak ada yang bagus. Bu, pasar yuk. Lah ngopo ke pasar? Dasi Pramuka Bagas hilang, Bu. Besok buat ekstrakurikuler. Gas, gas. Kok yo ndak nitip bapakmu tadi pagi? Bapakmu itu tiap pagi kan ke pasar. Tadi Bagas kirain ada, ternyata hilang. Piyuh, piyuh. Yo wis nanti aja sekalian sama Mbak Puspa, ya. Enak ya? Kagak. Makan ayam masa nggak enak? Kagak enak, Mas, kalau sambil kepikiran. Kepikiran apaan lo? Kepikiran Bang-Bang. Kita kan dulu nyari Bang-Bang. Santai aja. Teddy juga palingan sama kayak kita. Sama-sama makan ayam? Nyari Bang-Bang.